Bismillah bertanya Ustadz Dalam ruku dan sujud Bolehkah menambah atau menggabung Bacaan Subhanahu azim Atau Subhanallah ala wa bihamdih Dengan subhanahu allahumma rabbana Wa bihamdika Allah maghfir uh, Di dalam bacaan sujud Boleh ya Di dalam bacaan sujud seseorang boleh mengatakan Subhanallah ala Boleh juga seseorang mengatakan subhanahu azim Dia gabung boleh tidak Boleh tidak ada masalah Kenapa? Eh, karena di dalam sujud itu disuruh dia memperbanyak tasbih ya Yusuf Rob maka kalau dia gabung juga tidak mengapa ya karena tidak ada eh, batasannya juga membaca zikir tersebut Subhanallah Azim atau Subhanallah A'la maka tidak ada batasan batasannya sehingga kalau dia gabung dengan Subhanallah Allahumma Rabbana di bisa jadi membaca Subhanallah al Kemudian dia ganti dengan setelahnya Subhanallah, wa bihamdika Allah makfiridam dalam sujud yang sama, maka insya Allah tidak tidak mengapa. Karena pada asalnya di situ mau untuk bertasbih, tasbih dengan apa saja itu diperboleh diperbolehkan. Ya kita disuruh untuk mensucikan Al Allah. Terima kasih. khairan fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.